benar-benar hantu, Kak. Hah? Oh, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Sekarang nih ya, apapun dia, omset rumah hantu kita jadi naik. Kak, tapi kalau bukan sewajarnya nyari duit gimana, Kak? Ini emang benar-benar hantu. Kita semua manusia, dia doang hantu dan ini gak wajar, Kak. Ah, pokoknya aku mah gak percaya, gak percaya. Kak, kalau bisa diberhentiin aja deh, Kak, si Andre, Kak. Jangan dong. Gak usah kerja di kita. Itu udah ngerasa gelagatnya tuh aneh banget, Kak. Beneran deh. Tapi kan saya sama Wendy tuh kerja di situ udah lama, Kak. Kamu aja dibuka-buka ini gak profesional, dia masih dipakai terus loh. Kak, Kak. Jangan sampai dia mengepakkan dan itu dia bahkan tidak terlihat. Coba. Tuh kan, Kak. Dia menghilang, Kak. Andre. Oh. Dan ini ada lagi. Nah, bagus ini. Dia punya kekuatan kayak gitu makanya. Tapi dia bisa rame. Dia menghilang nah, semaunya. Ya, benar. Nah. Itu kehebatan aku. Gitu. Jadi kalau aku ada tangannya. Itu bohong. Ya, aku manusia kok. Enggak, Kak. Kita percaya kalau dia tuh bukan manusia, Kak. Dia bisa menghilang. Sampai kapan kamu mainin ini? Sampai bego. tapi aku mah enggak peduli, pokoknya aku mah percaya ini sama dia. Terima kasih, Meta. Kak, dia bukan jangan sampai nanti kita berhasil membuktikan kalau Andre itu bukan manusia. Buktikan saja. Ajak bahas putar manusia, tapi Andre nggak tahu. Ayo. Oke. Ini pertanyaan yang lumrah. Setelah kita berolahraga, perlu keringat berolahraga, pasti akan terasa haus. Apa yang kita lakukan? Kolak pisang. Lapar berarti abis olahraga dia lapar. Oke lagi mas. Oke. Apabila kita kedinginan, lalu di depan kita ada selimut dan ada es batu, apa yang kita ambil? Lembah kasur P! Oke, pertanyaan terakhir. Manusia bernafas dengan? Material. Kak, kamu tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Kak, dia menghilang lagi. Saya berhasil meyakinkan, dia tidak bisa menjawab jawaban normal dari manusia. Dia ini bukan manusia, Kak. Aduh, tapi saya gak pedulilah sebenarnya dia manusia apa enggak. Yang penting tempat kita rame. Tapi bukan sewajarnya. Kakak bertemu dia aja di depan langsung, dia udah berpakaian seperti ini. Palanya buntung hilang. Sekarang kamu jujur. Pala kamu buntung gara-gara apa? Awalnya aku ikut upacara bendera. Waktu aku hormat, tiba-tiba ada anak kecil melempar sepatu. Kena ke atas tiang itu. Tiang itu rubuh. Menimpa kamu? Menimpa anak kecil itu. Kasihan, akhirnya saya berlari memanggil para warga untuk membantu. Berlari warga. Ke jalan raya memanggil para warga? Aku diserbu oleh warga. Dihakimi, digebukin? Aku nunduk. Nunduk? Lewat itu warga-warga semua. Kenapa kamu bisa lewat begitu? Karena dia lewat di belakang saya. Tidak terlihat. Enggak, bukan. Dia lari, saya begini kan. Iya. Dia lewat di belakang saya. Oh, dari belakangnya? Iya. Lalu, setelah warga itu lewat, kamu gini, kapan deh buntungnya? Buntungnya kapan itu? Iya. Nah, akhirnya setelah itu saya pulang ke rumah. Nah, ini Bu, cerita Ibu. Saya ingin pergi supaya tidak dikejar oleh warga, saya pakai helm. Nah, ini dia. Begitu saya udah nyampe di tempat tujuan saya buka helm saya nyangkut. Jadi begitu saya tarik helm saya, putuslah kepala saya. Masa pala gampang banget copot kayak buntut cecek. Kayak buntut cicak, cecek putus tadi. Iya, namanya juga musibah ya. Oh iya, musibah. Ya, terus ini kepala siapa? Ini. Ini kepala gudang. Oke, sip. Kak, kalau kakak tidak percaya, saya akan panggilkan orang pintar untuk membuktikan kalau dia bukan manusia. Belum dipanggil, kakak. Aku orang pintar. Aku orang pintar. Aku udah sampai di situ, aku tadi nonton lawak, lucu banget. Pas ada orang nyeritain kepalanya butuh. Dia nyeritain dari upacara bendera dulu. Itu apa?
aneh banget, tidak ada korelasinya kan? Gak percaya dia ini hantu. Iya kak, tolong dijelaskan ini. Ini ada beberapa ritual yang harus dilakukan biar membuktikan kalau ini adalah hantu beneran. Ya. Sebenarnya sangat mudah sekali untuk membuktikan kalau dia adalah hantu sebenarnya. Ketika dia bercermin, dia tidak akan ada wujudnya. Masa? Kak. Coba. Buktikan kak. Ada. Gak ada. Kebalik kacanya. Kebalik. Ya udah, saya balik lagi ya. Oke. Ada. Saya balik ya. Gak ada. Gitu dong, gak gitu. Gak ini. Gak ada. Coba kamu yang pegang. Tuh. Ada. Dia hilang lagi. Ada lagi. Muncul. Setiap dia mengeluarkan jurus sugar glidernya. Dia menghilang. Ini yang dimakan dengan koppel. Apa ya, Pak? Komedi simple. Ya. Ya. Saya tidak terima yang dipermainkan seperti ini ya. Ya karena kamu adalah hantu. Lekas pergi dari sini. Oh, palanya bisa copot. Palanya copot. Aduh, dia ya, terlalu kuat. Aku akan berubah menjadi lukisan. Hah? Bu, sekarang dia jadi ini, Bu. Dia jadi lukisan. Dia sekarang berubah jadi ini. Dia berubah jadi lukisan. Mau aku balik lagi? Mau, gimana? Mau aku balik lagi? Jadi kipas angin. Wah, masa tidak mungkin? Berubah jadi kipas angin. Wah. Bu, lihat, dia udah menjadi kipas angin sekarang, Bu. Mau aku balik lagi? Mau dong. Kan gua gak main. Kan gua masih pengen main. Dia bisa menghilang, Bu. Mau lihat enggak? Wah, hilang lagi. Gak ada lagi. Dia hilang kan? Dimana dia? Andre, tidak ada tahu. Jangan main. Hah? Kamu dari mana saja? Sini aja deh tadi.